Oke, mari kita review lampu LED RGB musik atau bawa lampu RGB dengan speaker Bluetooth untuk memutar musik. Di sini ditulis LED light, lalu ada play musik, remote control, aplikasi control, bisa kontrol menggunakan HP, terakhir ada emergency baterai. Bagian lainnya ada product parameter atau spesifikasi produk. Seperti ini yang ada di dalam kemasan lampu LED musik, ada remote control. Lalu ini adalah lampu LED atau RGB-nya. Jadi lampu ini tidak menggunakan charger atau baterai. Selanjutnya ada remote control, berfungsi sebagai remote untuk merubah warna lampu sesuai yang ada di remote, mengontrol musik seperti play atau pause, next dan previous, untuk merubah tampilan warna lampu seperti lampu disco atau lampu tumbler, untuk mematikan dan menyalakan lampu, dan untuk menerangkan dan mengeredupkan cahaya lampu. Kita langsung tes pasang ke fitting lampu. Nyalakan stop kontak lampu seperti biasa. Inilah warna cahaya lampu saat kita menyalakan lampu pertama kali. Selanjutnya kita tes kontrol menggunakan remote. Kita coba tombol di bagian atas. Tekan tombol off untuk mematikan. Untuk menghidupkan kita tekan tombol on. Selanjutnya tes untuk warna RGB-nya. Bagian bawah ada tombol untuk kontrol musik. Selanjutnya ada 4 tombol berwarna abu, adalah tombol untuk mode lampu kedap-kedip. Langsung kita coba dari tombol smooth. Warna lampu akan berpindah secara smooth atau lambat. Selanjutnya kita coba tombol faded. Perpindahan warna lampunya semakin cepat. Tombol strobe lebih cepat lagi. Terakhir tombol flash sangat cepat. Selanjutnya ada tombol white. Ini adalah tombol untuk mengubah cahaya lampu ke warna cahaya lampu white atau putih seperti lampu pada umumnya. Oke, seperti itu untuk menu dan cara menggunakan remote control. Selanjutnya untuk kontrol menggunakan HP atau menjadikan HP sebagai remote control, kita harus download aplikasi yang bernama LED RGB Bar Remote. Kita bisa download gratis di Google Play Store. Kita langsung buka aplikasinya. Seperti ini tampilan aplikasi LED RGB Bar Remote. Sama persis seperti tampilan di remote control. Kita coba dari tombol off dan on. Untuk menu warna kebawahannya sama dengan remote control bawahannya. Selanjutnya untuk cara memutar musik atau menjadikan kamera bohlam sebagai speaker Bluetooth. Langkah pertama, nyalakan Bluetooth HP, lalu sambungkan ke Bluetooth lampu bohlam musik yang bernama BTA002. Pilih dan sambungkan. Kalau sudah terhubung, otomatis lampu bohlam mengeluarkan sebuah notifikasi, artinya kita sudah tersambung ke Bluetooth bohlam speakernya. Sebagai contoh, kita putar musik yang ada di YouTube. Iklan dulu. Oke, berfungsi dengan baik. Kita juga coba putar musik yang ada di musik HP. Ini.
Oke, semua berfungsi dengan baik. Begitulah untuk tutorial menggunakan bohlam lampu RGB musik. Untuk spesifikasi produk, yaitu sebagai berikut. Harganya yaitu Rp110.000, menurut saya sangat rekomen banget untuk dibeli. Karena selain lampu untuk penerangan, kita juga bisa merubah warna cahaya lampu sesuai yang kita inginkan. Sangat cocok untuk ruang kamar. Terakhir, lampu ini juga bisa kita jadikan sebagai speaker Bluetooth untuk memutar musik. Sekian video tutorial kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.